Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Laka lantas terjadi di Raya Membalong, Dusun Kelekak Usang, Desa Perawas, Kabupaten Belitung, dan saat ini telah ditangani oleh jajaran unit Laka Satlantas Polres Belitung pada Kamis 4 Agustus kemarin. Meski kecelakaan mengakibatkan satu unit mobil Mitsubishi pickup terbakar, namun seluruh pengendara dinyatakan selamat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Hirda dan Tribuners, bisa kami laporkan kembali terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Raya Membalong, tepatnya di Desa Perawas, Kecamatan Tanjung Perak, Kabupaten Belitung pada hari Kamis kemarin. Ya, untuk kronologis dari kejadian tersebut berawal saat pengendara dari mobil pickup yang melaju dari arah Kecamatan Membalong ke arah Tanjung Pandan mengalami kerusakan mobil, tepatnya di bagian as roda ketika melintas di lokasi kejadian. Sekitar pukul 4.20 dini hari, mobil tersebut terpaksa ditinggalkan oleh pengendara karena mobil sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Kemudian pengendara pulang ke rumah untuk berusaha memperbaiki atau menunggu hari terang. Tak berselang lama kemudian, pengendara mobil truk yang melaju dari arah yang sama, yaitu dari Kecamatan Membalong menuju Tanjung Pandan, tidak melihat secara jelas bahwa di depannya terdapat mobil yang sedang terparkir. Tepatnya mobil pickup tadi. Akibatnya kecelakaan tidak bisa dihindari sehingga mobil truk tersebut menabrak mobil pickup dari arah belakang. Halo rekan Dede, bisa mendengar kami dari studio? Akibatnya mobil pickup keluar dari badan jalan. Dari kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa. Berdasarkan informasi sudah diamankan dan kasus tersebut saat ini demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Dede dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.